بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام حجة الإسلام أبو حمد محمد بن محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى قرأت في بعض الكتب السالفة أن الله تعالى يقول إن أَهْوَنَا ما أصنع بالعالم إذا أحب إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي من قلبه وقال مالك بن مالك بن دينار رحمه الله berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullah Qara'tu aku telah membaca fi ba'di al-kutubil salifati fi ba'di kutubis salifati pada sebagian kitab-kitab yang dahulu annallaha ta'ala yaqulu bahwasanya Allah ta'ala berfirman Inna ahwana ma asna'u bil alimi sesungguhnya paling ya paling rendah paling hina nih paling rendah maksudnya tentang kebahayaan dunia yang terjadi kepada orang alim bila mana dia cinta ama dunia Inna ahwana sesungguhnya paling rendah, paling hina, paling rendah. Ma asnau apa yang aku buat, apa yang aku perbuat bil alimi kepada orang alim. Ida ahabat dunia apabila dia mencintai dunia. Apa aneh yang yang Allah lakukan? An halawata halawatamunajati. Aku keluarkan manis munajat kepadaku. kalau sholat enggak ada rasa enaknya, enggak ada rasa betahnya enggak ada, enggak enak sholat, puasa berat, zikir berat, susah. Ini kita kalau begitu tuh banyak-banyak istighfar dah. Kita telah ah diri kita apa yang sudah kita lakukan, apa ada cinta, ada dunia masuk ke hati, apa ada makanan dunia yang haram masuk ke perut, ini dunia masuk ke hati. Dunia masuk ke perut, maksudnya makanan haram masuk ke perut, ini bahaya. Jangankan yang haram, yang halal kebanyakan masuk ke perut, bahaya itu. Yang halal kebanyakan masuk ke perut, bahaya. Kenapa? Ibadah jadi males, hatinya keras. Itu yang halal, bagaimana yang haram? Mardu datun, letuk balu, amaluhu. Ditolak, amalnya tidak diterima. Kalau yang haram, pantas kalau umpama dunia masuk ke orang alim, ke hatinya cinta sama dunia. Kata Allah an ukhrija wati munajati aku keluarkan manis munajat kepadaku min qalbi dari dalam hatinya ditarik. Udah enggak enak aja udah. Mengaji enggak enak, ngaji enggak betah. Puasa udah ogah, udah, udah mau batalin aja udah. Zikir udah enggak mau. merat. Nah, kita kalau ada kayak begini, kita ya banyak-banyak istighfar kepada Allah, ya telah hadir kita periksa. Apa ada makanan yang haram yang masuk ke dalam perut dunia, masuk ke dalam perut atau yang subhat atau yang kelebihan yang halal pertama yang kedua periksa apakah masuk ya cinta dunia ke dalam hati kita mungkin masuk ke dalam hati kita cinta sama dunia itu baru cinta doang tuh wa kataba rajulun ila akhin lahu innaka qad ataita ilman fala tadfa anna nura ilmika bi zulmati dzunubi fattamqa fi dzulmati yauma yas'a ahlul ilmi fi nuri ilmihim wa kataba telah menulis surat rajulun seseorang laki-laki ila akhin kepada saudara lahu baginya dia punya saudara ya yeah. Kau ila akhin berarti saudara laki-laki nih. -laki, saudara kandung laki-laki. Innaka sesungguhnya engkau qad ataita ilman. Eh, qad utita ilman gitu. Qad utita ilman sungguh engkau telah diberikan ilmu. Fala tadfa'anna maka janganlah engkau memadamkan Nurul ilmika nur ilmu engkau. Jadi ilmu itu ada nurnya. Berarti ilmu itu bisa enggak ada nurnya, berarti begitu. Jangan kau padamkan nur ilmu engkau. Dengan apa? mati zunubi. dengan gelapnya dosa. Jadi ketika kau kata beliau melakukan dosa, maka nur ilmunya padam. Mati. Orang kalau nur ilmunya padam, ngomong Al-Quran, ngomong Al-Hadis, cahayanya cuma satu: Al-Quran atau Hadis. Cahaya dirinya enggak ada, tapi masih bagus. Ada cahayanya Al-Quran atau Al Hadis, tapi kalau semua bercahaya, dirinya bercahaya. Al-Qur'an bercahaya, dia omongin Al-Qur'an, dia omongin Al-Hadis. Maka nanti ya cahaya itu akan terbagi kepada orang yang mendengarkan. Cahaya itu akan terbagi. Maka ketika didengarkan oleh orang yang mendengar dia akan paham. Dia akan ngerti, dia akan sejuk. Kenapa? Karena yang bicara ya hatinya hidup fala tadfa'anna maka oleh karena itu jangan kau padamkan nur ilmika nur eh, nur ilmu engkau mizul matin zunubi dengan gelapnya dosa fatabqa maka engkau akan kekal fi zulmati dalam kegelapan yauma pada hari yas'a ahlul ilmi fi nuri ilmihim berjalan ahli ilmu di nur ilmu mereka jadi nanti kita akan berjalan di nur ilmu kita di akhirat jadi ilmu nih ilmu kita akan bercahaya ilmu yang mana ilmu yang diamalin yang kita amalin Imam Ghazali larang banget untuk kita cinta sama dunia. Bukan berarti kita nggak boleh kerja kalau begitu gue kerja dah. Bukan begitu. Udah semua yang ada yang di rumah kita kita jual-jualin semua. Bukan begitu. Di rumah gelondangan aja. <laughs> Bukan begitu. Kagak ada lemari, kagak ada perabotan sepi semua di rumah. Bukan begitu ya. Pengertian dunia, kamu mau punya silakan, mau punya duit banyak silakan. Tapi cuma di sini doang, di tangan doang. Enggak sampai masuk ke dalam hati. Kamu banyak itu harta buat bagi-bagiin orang, buat bantu orang. Sama kamu punya ilmu pun begitu sama. Punya ilmu buat bagi-bagiin orang bukan punya ilmu buat cari dunia bukan. Ya. Punya ilmu buat cari dunia bukan. Dimahalin. Ya, sekian 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 biar dapat duit banyak. Jangan. Bukan kayak begitu. Nah, kalau kita punya harta banyak buat orang banyak. Buat bantu-bantu orang. Orang lihat perlu bantuan, bantuin. Ada orang beli rumah, ya. Orangnya baik, ibadah, ustadz, apalagi ustadz beli rumah sampai ngutang-ngutang. Kita duit, kita banyak, bantuin jangan. Bantuin gak ustadz ini? bantuin. Tapi bener gak dibantuin. <laughs> Jangan sampai dia minta sama kita. Kita udah bantuin. 1.000, 2.000 bagi. Itu tanda kita enggak cinta sama dunia. Duit kita banyak, harta kita banyak. Jangan sampai ada orang kesusahan kita diam aja. Tetangga kita lagi bangun apa susah payah. Kita beragak merem aja. Sebelum dia minta kita pakai. Sebelum dia minta kita bagi, saya bantu Sebelum dia minta kita bagi, itu namanya kita enggak cinta ama dunia. Ini diminta masih berata ya. Ada sih yang mau buat itu namanya kita cinta dunia. Jangan sampai tuh, apalagi ditambah kita punya ilmu, ya, berdalil pakai ilmu begini begitu keluarin hadisnya keluarin Al-Qur'annya untuk membela diri kita nauzubillah ingat harta titipan harta itu titipan mati kita enggak bawa yang bawa kita bawa harta itu ketika kita sedekahin itu yang kita bawa yang kita enggak sedekahin kita enggak bawa Ya, tapi kita pandai juga buat anak kita. Ya, bikinin juga rumah, tinggalin juga duit. Takut apa? Kadal fakru ayakuna kufran. Kadang fakir itu ya mendatangkan kepada kekufuran. Ya. Perlu juga begitu, ya. Nah, jangan sampai kayak begitu. Cinta ama dunia. Nah, kita nah kita jangan tunjuk orang-orang, nunjuk tuh banyak banget, pelit banget, jangan. Jadi kita aja nih, pelit apa kagak kita? Saudara kita lagi membangun, bikin rumah. Kita melanggar pora aja, padahal duit kita banyak. Kalau kita enggak cinta sama dunia, enggak pakai diminta, kita udah bagi dia. Ya paling kagak 500 ribu kita beliin 10 sak, sepuluh sak Saya beli sepuluh sak ya. Jangan itu digenggam aja. Ya. Jangan kita ya kita bagi. Diminta masih nggak mau bagi. Jangan sampai begitu. Jangan sampai. Jangan sampai kita punya duit banyak, kita punya saudara, apalagi dia lagi butuh, kita nggak bagi. Jangan sampai. Jangan tunggu dia minta. Usahain begitu. wa <tuh> kana <bin> <tuh> yeah. Yahya bin muazin dan adalah Yahya bin Muaz Ar-Razi ya. Yahya bin Muaz Ar-Razi rahimahullah yaqulu berkata <tuh> li ulama dunia kepada ulama dunia <tuh> Beliau berkata ama ulama dunia. Jadi ulama dunia kiai bukan tu, kiai juga. Dipanggil Pak Kiai, dipanggil Pak Ustad, pakai ini juga sama gitu ya, gelar juga Profesor gitu. <guluh> dipanggil Kiai juga nih bertapa beraninya nih Imam Ghazali. Kalau kita nggak berani, <guluh> <guluh> Imam Ghazali bertapa beraninya beraninya beliau. Apa kata beliau? Ya <susurukum> ashabal ilmi kusurukum koi sariyatun. tun. وبيوتكم كسراوية وأسوابكم طاهرية وأخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية وأوانيكم فرعونية ومآتمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فأين الشريعة المحمدية Ya ashabal ilmi, wahai orang-orang yang punya ilmu, kata beliau begitu, ya, ya bin Muaz Ar-Razi, wahai orang-orang yang punya ilmu, jadi orang yang punya ilmu, kiai, hei orang-orang yang punya ilmu, rumahnya gede-gede, kusurukum -gede. kaisari kaisariyatun. Gedung-gedung kamu, ya, gedung-gedung kamu, ya, adalah gedung kaisar, ya, pemerintahan kaisar, ya, pemerintahan rum, ya, Romawi. Gedung kamu itu seperti bangun orang-orang kaisar, besar-besar, rumah kamu, maksudnya, rumah kamu gede banget. rumah kamu gede banget. Kemarin saya bikin rumah, saya pesan sama Haji Jamal tuh. Haji Jamal lagi sakit ya. Udah sembuh belum? Belum ya. Mudah-mudahan beliau lekas sembuh ya. Amin. Amin. Saya pesan sama beliau mikirin saya rumah yang paling jelek gitu cakep juga <laughs> yang paling jelek Wa rumah kai rumah-rumah kamu ya, seperti rumah-rumah ya raja Persia cakep-cakep wa aswabukum baju-baju kamu tahiriatun ya seperti orang tahir. Tahir ini Abdullah bin Taur bin Husain Al-Wazir. Ya dia itu selalu pakai baju yang mahal-mahal. Ya bajunya mahal-mahal. Jangan mahal-mahal pakai baju. Kalau baju kan siapa yang pakai? Kalau presiden yang pakai bajunya cap engget mahal itu. Ya. Tapi kalau orang yang rendah ya, tukang minta-minta tuh baju dipakai tukang minta-minta jadi rendah tuh. Jadi baju kita yang biasa-biasa aja. Wa tun. Hub Khub kamu itu khub jalutia. Ya, Jalut. Yeah. Ya. Jadi seperti hub hub kamu itu bagus begitu ya, seperti jalut. Ini jalut ini panglimanya. Ya tolut. Bagus, maksudnya gambarannya bagus. Wa marakibukum Kendaraan kamu kendaraan korun. Ya, maksudnya bagus juga. Ya, cakep banget kata guru saya dulu ingat banget saya Kiai Syafi Azami kalau ngomong beliau dulu bicara kalau Kiai Ustadz mobilnya ya kijang aja ini kan beliau ngomong tapi dulu ya kalau dulu kijang tuh se sekarang ya Avanza gitu ya sekarang Avanza kalau sekarang kijang cakep bener kijang Innova cakep banget kan mahal kijang Innova udah kelas itu ya ya yeah. Innova ada <laughs> Jadi kita pahami itu sesuatu perkataan apa kita pahami esensinya, esensi. Yeah. Jangan kita ya yeah, punya duit ya kita beli yang bagus jangan, yeah. mobil kita beli Alfat jangan, jangan. Kecuali ya yeah, kita orang bagi. Nah, kalau orang bagi nggak apa-apa Ya, Ustaz Abdul Somad kan beliau dibagi tuh alfat. Aba anom beliau dibagi alfat. Itu enggak apa-apa. Mau cakep kayak apapun itu kita dibagi syukur nikmat. Allah yang pantasin. Nah, kalau untuk kita beli sendiri eh avanza itu ya. Yang yang umumnya aja. Lihat umumnya sekarang apa? Gitu ya, umumnya enggak <laughs> mesti juga ya. Kita eh, apa pakaian compang-camping enggak mesti juga begitu, jalan kaki enggak mesti juga begitu enggak. Itu tasawuf banget tuh, pakaiannya compang-camping enggak. <laughs> Ya, dia enggak pakai dia pakai motor aja kemana mana tuh, enggak juga. Bukan begitu pengertiannya. Itu dia pakai sepeda aja kemana mana enggak, enggak. Bukan itu. Hmm. <laughs> Sama kita tidur enggak mau di atas kasur, maunya di bawah aja. Bukan itu, bukan. Esensinya bukan itu dunia. Esensinya dunia. Sekalipun kita tidur di atas balik geledak. Kalau hati kita masih mikirin dunia, ya dunia. Tapi kalau kita tidur di atas kasur. Tapi kita selalu bersyukur kepada Allah. Bangun di saat kita di anjurkan untuk bangun malam, lalu siang kita puasa, zikir kita banyak, itu yang dimaksud. Bahkan kata saya Abdul, saya Abdullah Asy'arani, tidurlah kamu dengan kasur yang empuk, supaya apa? Biar hatimu mudah bersyukur kepada Allah. Jangan kita bilang untuk orang tawadu banget kemana-mana pakai motor, kemana-mana pakai sepeda, nggak mau dia pakai mobil. Belum tentu, belum tentu. Boleh jadi enggak ada yang sopirin. Boleh <laughs> jadi enggak punya. Jangan seperti itu. Esensinya yang kita lihat, Abdullah mubarak. Syekh Abdullah Al Mubarak, seorang ulama besar, duitnya banyak, hartanya berlimpah. Satu saat beliau pergiin haji orang. Ada orang kepengen pergi haji bersama beliau. Syekh Abdullah Al Mubarak, seorang yang banyak ilmunya, kaya, seorang sufi. Setorlah. Ya disetor duitnya, taruh di satu tempat, kemudian beliau berangkat. Jadi pengen orang-orang berangkat haji bareng sama beliau, disetorin lah. Ya, sampai sama seperti sekarang ini. Berangkat, berangkatlah beliau dari Baghdad, ya, terus menuju kota Madinah, Mekah. Dalam perjalanan itu mereka dijamuin, berbagai makanan, ya. pakaian, pakaiannya dibeliin, cakep-cakep. Ya. sekarang kan begitu, ya kayak sekarang begitu, oke apa seragam, macamnya dibeliin, makanan dikasih yang enak-enak. sampai di Madinah pun begitu, bagus-bagus dikasih makanan jamuannya. pergi hajinya dibing-bing semua. Sampai rumah pulang lagi ke rumah. Ya. Satu ayat ada yang mengatakan dibikinin rumah. Yang ikut haji dibikinin rumah. Kemudian dipanggil sudah selesai. Dipanggil ke rumah masing-masing. Syukuran. Ya. Kasih makan lagi. Kemudian. Duit yang pernah dikasihkan kepada beliau. Ditaruh di satu tempat. Diambil lagi. Dikasih-kasihin lagi. Ini duit yang dulu yang dia setor. Subhanallah. Artinya apa? Tasawuf itu enggak, ya orang kaya itu enggak menghentikan untuk menjadi seorang sufi, begitu. Itu pengertiannya. Kalau susah juga, ya serakah sama dunia bukan tasawuf ya, ya muka gak ada lagi gitu. Begitu. Anda sekarang ya, kita punya jamaah, setiap hari dia bersedekah. Itu sama kita doang. Ya, 250. Begitu ya, Malik ya. Setiap hari. Itu zuhud itu. Itu orang zuhud. Kita harus akui itu. Itu orang zuhud. Apa ada kita yang begitu? Setiap hari kita sedekah 200 ribu setiap hari. Itu baru yang sama kita doang, belum lagi sama yang lain. Berarti apa? Duitnya banyak itu orang. Tapi duitnya nggak sampai masuk ke dalam hati, cuma di tangan doang. Mobilnya, apaan mobilnya? Mobilnya apa? <laughs> Mobilnya alphard <-Fat>, bukan? <laughs> ya. Mobilnya bagus. Nah, itu itu dia termasuk zuhud. Dia termasuk zuhud itu orang. Jadi jangan sampai salah paham itu ya dalam menilai orang. wa awanikum fir'auniyatun dan bejana-bejana kamu fir'aun cakap-cakap semua ya megah ya harganya mahal-mahal wa ma'atikum jahiliyatun tempat-tempat kamu jahiliyah perbuatannya perbuatan jahiliyah ya wa madzaibukum syaitaniyatun mazhab-mazhab kamu setan mazhab setan yaitu mazhab ngikutin hawa nafsu inilah ini mazhab mazhab kamu mazhab setan, <laughs> ya Allah apa tuh dia punya kelompok organisasi ngikutin hawa nafsu setan setan ketika dibagi duit ini yang duitnya kencang duitnya gede ini yang diikutin Inna lillah wa inna ilai rajiun. Faina tu mana yang Muhammad? Mana yang Muhammad? Mana yang Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita, ya, kita berusaha supaya kita bisa mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di dalam kitab Al-Anrul Kudusnya, kalau kita masih bisa ikut Nabi, Nabi. Kalau kita udah nggak bisa ikut Nabi, ikut guru. Itu keedahnya. Kita pakai cincin. ya Masih bisa ikut Nabi, ikut Nabi. Ya, kelingking. Nabi pakainya di kelingking. Kanan atau kiri. Kalau di sini boleh nggak Boleh. Ya. Kalau kita nggak bisa ikut Nabi, ikut Ya, baru ikut gurunya. Pertama kita ikut Nabi dulu. Ini kayak kita pakai di sini kan, nggak oh, ya, seneng di sini nih, enakan di sini emang ya, sih. <guruh> <guruh> Begitu ya, set <mindset> ya. <guruh> Apalagi cakep gitu. <guruh> nah itu kan susah itu. Di sini aja kita susah. Di sini aja susah. Emang nggak boleh di sini? Boleh. Banyak ulama di sini. Tapi kalau kita bisa ikut Nabi, ikut Nabi. Semua hal kita kita cita-citakan bisa ikut Nabi. Apa ini Nabi kita? Kalau udah nggak bisa kita maka ikut Rasul. Sembahyang kita nggak bisa ikut Nabi. Nabi sembahyangnya kakinya sampai bengkak, bengkak bengkak diceritakan dalam Bukhari bengkak kita kalau sembahyang berasa bukan di jidat tapi di kaki tanya yang udah pernah sembahyang 100 rakaat udah belum oh anak perempuan udah ada yang udah tuh <laughs> kena hukuman <laughs> itu berasa di kaki kalau kita sembahyang Makanya Rasul kakinya bengkak-bengkak. Kenapa emang kalau kita sembahyang berasanya di kaki? Bukan di jidat. Apalagi di sekarang ini. Alasnya cakep, empuk. Bukan jidat yang beseg. Tapi sejadah kita yang hitam. Betul apa betul? Sejadah kita yang hitam. Anda lihat kan sejadah kamu hitam kan? Sejadah kita yang hitam bukan najis kita yang hitam. begitu ya? Emang begitu. Hajar Aswad dulu warnanya putih. Sekarang hitam. Emang apa hitam? Banyak dosa kita. Kegesek sama kita mulu. Begitu. Ngapa itu jadi hitam padahal kita kalau udu dulu jadi hitam. Kita habis udu pada ah tuh jadi hitam. Ayo tanda tanya besar tuh apa itu? Bukan di sini yang hitam tapi yang di sini yang hitam. <laughs> jadi orang <laughs> jadi dosa kita banyak. Qala sya'iru ya. Wallahu a'lam bisawa.